Oke, lanjut kita terusin pembahasan soal UN-nya. Kita lanjut ke nomor 5. Langsung aja. Ah, ini dia. Ini soalnya tentang deret aritmatika. Oke. Kita baca dulu sebentar soalnya. Di sini diketahui suku keempat dan suku kesembilan suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan aritmatika tersebut adalah, berarti ini berhubungan dengan UN. Yuk. Nah, kita ulang sebentar tentang UN atau suku ke N. Deret aritmatika. Aritmatika. Oke. UN. Rumus UN adalah A ditambah N min 1 kali B. Gitu ya. Contoh, kalau U5 berarti A ditambah N min 1. Udah kereta lewat tuh ya. N-nya berapa di? 5. 5 kurangnya 1, 4 kali B. Gitu ya. Contoh lagi, U7 berarti A ditambah N. N-nya 7, 7 kurangnya 1, 6. Berarti 6B. Paham gitu? Sip, kalau paham yuk kita kerjakan soalnya. Di situ diketahui suku keempat, kita tulis U4 sama dengan A ditambah U4 berarti di 3B. Sama dengan berapa itu hasilnya? 110. Terus U9 berarti A ditambah dengan 8B sama dengan 150. Kita eliminasi semuanya. Ah, gitu ya. Kita kurangkan atas dan bawah. A dikurangi A habis. A musnah. A 3B kurangi dengan 8B. Jadi min 5B. Min 5B sama dengan 110 kurangi 150. Jadi min 40. Jadi B-nya adalah min 40 dibagi min 5 itu 8. B-nya sudah ada, tinggal mencari A-nya. Yuk. Pakai persamaan yang atas ini, A plus 3B sama dengan 110. A plus 3B sama dengan 110. A nya tidak tahu, B nya adalah 8, 3 kali 8, 24 sama dengan 110. Berarti A nya sama dengan 110 dikurangi 24, yaitu berapa? Betul ya, 86. A nya sudah ada, B nya sudah ada. Yang dinilai adalah U30. U30 berarti U30 itu A ditambah 29B gitu ya. A nya 86 ditambah 29 kali B. B nya berapa tadi? B nya ada 8 gitu ya. Kita jumlahin dulu ini. Oh ya, 29 kali 8 dulu berapa? Betul ya, 232 gitu ya. 86 ditambah 232 hasilnya betul 318. Jadi hasil akhirnya adalah 318. Ada jawabannya? Sip. Ah, gitu ya. Oke, bisa? Bisa.